Ya, bersuka cita kita di bulan Ramadan. Ya. Memang sebab bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan di mana kita dapat meningkatkan ganjaran pahala kita. Itulah dia. Alhamdulillah, saudara sekalian yang masih lagi dengarkan kami di Geng Pagi Hot. Hashtag syukur selalu di pagi ini. Ya. Di mana tema syukur selalu diteruskan untuk tahun yang kedua untuk memeriahkan kempen Ramadan dan juga raya yang diadakan menerusi rangkaian televisyen Media Prima. Ya. Ya. Jadi disebabkan hashtag syukur selalu itu masih diteruskan, kita ada dutanya. Yes. Dutanya pula ada dengan kita. Selamat datang kepada Fatah Amin. Terima kasih. Nampak puasa. Nampak baru lepas sahur. Okay, sahur lepas sahur. Sahur apa tadi? Oh, sahur tadi saya makan nasi goreng. Nasi goreng ayam. Apa? Kau masak ke beli? Tak, tapau tu. Tapau semalam, tapau pagi ni panaskan balik. Oh, bujang. Bujang kau busy. Kau dah. Okey lah. Aku memang bujang. Aku kuruma je. Yeah. Kuruma. Okey, lagi ni Fatah Amin datang bersama kita bagi mempromosikan hashtag suku selalu ni kan. Apa cerita pasal suku selalu ni, bro? Okay, basically saya dan ada pelakon-pelakon lain yang dilantik jadi duta lah untuk tahun ni. Saya, Janani, Fashah Sanda, Duraja Afiq, ada Amar dan ramai lagi lah yang jadi duta. Basically apa yang kita orang buat, actually kita promote lah. Promote bazar syukur selalu yang baru habis minggu lepas is dekat Kedah. Macam-macam aktiviti yang ada kat sana lah. Selain pada ada bazar sendiri, bazar yang jual-jual makanan. Kita tengok petang-petang kan, bulan Ramadan ada bazar-bazar. Lebih kurang macam tu juga. Cuma yang bestnya bazar tu artis yang berniaga. Patah kat situ berniaga apa? Minggu lepas saya meniaga apa, lontong dengan ayam pecik, sate. Habis weh. Aku punya yang pertama habis lah. Kutipan tu sebenarnya kutipan tu selain pada kita menjual apa yang kita dapat tu, yang orang beli tu, sebenarnya kita bersedekah juga. Masuk kat tabung bersamamu. So selain pada kita boleh beli makanan, sebenarnya kita boleh bersedekah juga. Kita beli sambil berdema lah. Sambil berdema. Habis sekarang ni apa ni, bukan Fatah Amin seorang je ada dengan kita. Kita simpan seorang lagi tu dulu. Yes. Kita relax dulu sebab dia baru sampai katanya. Kita dengarkan laporan trafik dulu. Traffic hot dipacukan oleh. Sudah ku tahu bahawasanya anda bersama dengan Geng Pagi Hot. Ajak Fizi dan juga Haziz. Ajak MC hari ini. Tapi tak apa, kita ada dua pengganti pagi ni. Yes. Ajak tak ada, kita bawa dua orang yang sememangnya cukup popular kat Malaysia ni bagi memperkatakan tentang hashtag syukur selalu. Selamat datang kepada Fatah Amin dan juga Janani. Syukur selalu. Nampak, aku buat harmoni. Mak Jena dalam sini be. Yes. Ramai ada tanya dah dekat Twitter, mana tadi Mak Jena, kau simpan Mak Jena kenapa? Kita tak simpan, dia sendiri yang pergi nyorok dalam almari tu. Almari? Kau buat apa dalam almari Mak Jena? Tidur no. Nampak mengantuk muka dia. Jena pun merupakan duta hashtag syukur selalu juga. Ya. Di mana baru-baru ni untuk mengatakan anda, mereka telah pun berada di Kedah. Nah, dekat belah mana Kedah? Aman Jaya Mall SP, orang kampung. So Jena balik kampung kan itu lah? Tak balik, tak sempat. Sibuk. Tapi balik kampung lah tu, menjejaki kampungku. So apa je yang Jena buat dekat bazar syukur selalu tu? Kita berniaga-niaga. Bermesra-mesra. Berpeluk-peluk. Berselfie sepiak. Sampai ada video ketiak dia basah. Okey, betul-betul anak mereka ni adalah duta untuk hashtag suku selalu ni. Dan kan cerita korang lepas ni nak ke apa, Kuala Kangsar. Betul Fatah? Betul ke Fatah? Salah. Lepas ni kita ke Angsana Mall, Johor Bahru. Menipu je. Gua saja nak test. Ni Fatah dah pasang gantung hari ni. Okeylah, kejap lagi ada peluang untuk anda dapatkan wang tunai. Kami akan ceritakan bagaimana dan apa ni, Fatah dan juga Jena akan terus kekal bersama dengan kita. Ya, di Geng Pagi Hot jangan lupa teruskan hashtag Geng Pagi Hot di Twitter. Apa-apa soalan kami akan baca kejap lagi. Okey. Sabah tu. Ya, di Terengganu 105.0 FM dengarkan kami di Geng Pagi Hot. Masih lagi bertemankan Fizi, Haziq bersama-sama dengan tetamu-tetamu kita pada hari ini. Ya, Fatah Amin dan juga Janani. Yes, mungkin saja. Mungkin saja. Mungkin saja. Janani masih lagi mengurik taik mata dia tu. Ya.
Kau janganlah pagi-pagi ni pening-pening je nak. Aku migrain lah tengok korang. Kenapa migrain pula? Baru bercakap sikit dah migrain dah weh. Itulah dia. Jadi perlu duduk dengan kita sehari. Kalau sehari teruk migrain dia ni. Elok sangat. Alright, okay. Di mana untuk pengetahuan anda, mereka didatang bagi mempromosikan hashtag syukur selalu. Yep. Di mana ini tahun yang kedua syukur selalu bagi memeriahkan kempen Ramadan. Juga Raya Media Prima. Okay. Okay, tadi mereka dah cerita yang syukur selalu ada bazar. Dan selain bazar, Fatah, apa lagi yang ada untuk hashtag syukur selalu ni? Selain benda bazar ada, selain benda tu ada juga aplikasi mudah alih untuk syukur selalu. Siapa-siapa nak ada info ke kan tentang apa bila masa buka puasa kat Sian Negeri. Lepas tu selain benda itu banyak lagi info-info lah. Kita juga ada Jom Masjid. Jom Masjid yang terdekat lepas kita Angsana Mall ni, kita akan ke Masjid Izzuaniah Perak. Okay. Lepas tu kita akan ke Melaka. Masjid di Kerubung. Yes. Masjid Kerubung. Tahu-tahu kat Melaka kan? Yes. Tak tahu tak Jom Masjid tu ada apa? Ada apa? Jom Masjid ni aktiviti dia kita akan berterawih berjemaah. Ada morin. Dengan ceramah-ceramah. Saya rasa orang-orang macam fizik Aziz kena pergi lah. Come on. Takut panas lah. Kita orang dulu pengacara Al-Kuliah kot. Aku sekarang pengacara Moreh tau. Moreh. Aku buat cerita puasa-puasa. Dia bagai-bagai makan sembik Aziz lah. So, Jana-Jana dengan Fatah ada tak cerita korang masa bulan puasa dekat TV3, TV9? Okay, macam saya ada Ketubat Pahala Mr. Handsome. Okay. Yang akan ditayangkan pada 23 hari bulan ni di TV3. Setiap hari Rabu hingga Jumaat. Di slot Lestari. Okay. Soalan saya. Handsome. Tajuk drama. Dalam cerita tu je. Kat luar. Biasa. Kat luar biasa. Kau memang dengan Mr. ni memang selalu eh? Tak, memang tak boleh pisahkan. Mr. Perfect, Mr. Handsome, semua flamboy lah. Okeylah, kepada anda yang mungkin nak memenangi wang tunai RM100 untuk Hit TV Hit Brunch, ada peluang untuk anda dapatkan RM100 ni. Apa kata anda call sekarang 0377108822. Pilih nak hip sensasi ke hip inspirasi. Telefon sekarang. Geng Pagi Hot. 14 dengan lagunya Dekat Tapi Jauh. Masih lagi hangat dengarkan kami di Gang Pagi Hot di Ipoh Perak atau Mengkama 94.5 FM. Dan sekarang ini di Twitter kita dah pun trending. Hashtag Gang Pagi Hot. Banyak juga soalan-soalan yang ditanyakan kepada Jannah Nik dan juga Fatah Amin. Apa ni? Apa lagi ada eh? Oh, Adrian Fazilah dah katanya Jannah Nik gelak-gelak bersepah. Gelak bersepah dia cakap. Mana lagi? Terbakar radio kita dengar Jannah Nik ketawa. Terbakar radio apa benda? Kau kurangkan api ke? Alright, kepada anda yang mana masih lagi dengarkan kami di Hot FM pagi ini, Jannah Nik juga Fatah Amin datang bersama-sama dengan kita untuk mempromosikan hashtag syukur selalu. Kalau tadi kita dah tanya dekat Fatah Amin apa program dia dekat TV masa hashtag syukur selalu kan. Ini Jannah pula, ada tak program dekat TV9 dan juga TV3 untuk bulan puasa? Okey, untuk bulan puasa minggu depan, minggu ni, hari Sabtu 18 bulan, saya ada telemovie Mac Klater. Aduh. Dia mau kacik Klater sikit. Kacik Klater ni. Bukan Klater, lain bunyi. Lain. Gembira. Oh, dia suka berdoa. Kita sipai dulu Mac Klater ni. Lalu ni kita ada Mac mana ni? Ini ada Mac Adira ni. Dia nak pilih sama ada hip sensasi ke hip inspirasi. Hip sensasi. Okey, dengarkan baik-baik soalannya, okey? Dalam Lip Lap Raya, episod 1, apakah cara perhubungan Adam dan juga Adlan di dalam Ayam Maya? Di Alam Maya. Okey, A, Facebook. B, Skype. C, email. A, Facebook. Awak yakin? Salah. Jawapan dia Skype lah, dek. Alamak. Apa yang awak takutkan tadi dah pun berlaku? Yes. Ini bermakna peluang seterusnya jadi RM200. Adalah bukan rezeki awak, ya? Okey. Assalamualaikum. Marah. Dengarlah marah. Belum puasa ni. Tak apa. Bukan rezeki awak tu, ya? Ini bukan rezeki yang petang nanti dapat RM200. Yes, ini semua untuk dalam drama lakonan Kid Fu. Ada Jebat dan juga ramai lagi dengan pack aneka Hip TV RM30 sebulan. Ya, jam 8 nanti Jannah Nik dan juga Fatah akan didera. Oh, ada lagi eh? Ada. Apa kau nak balik dah? Dia tengah tidur tiba-tiba ada lagi. Gantuk.
Ajar, Fizi dan Haziq. Geng Pagi Hot. Sekarang ini Fizi dan juga Haziq berdua sahaja di pagi ini. Tapi tak apa, kita ada dua orang lagi tambahan double. Yes, Jananik dan juga Fatah Amin. Yeah. Ya. Eh, bulan puasa ni kita kena semangat tau. Janganlah terletih. Kau tengok jam Mak Jena. Dia relax ke? Ha, dia tak gelak-gelak tadi. Dia pun gantuk kan. Tak nampak. Aku nampak daripada tadi. Tangan dekat mata je. Ha? Dia korek apa aku tak tahu. Tak mandi tadi weh. Kau mengaku tak mandi pagi. Eh, tapi nasihat-nasihat kita lah. Kalau nak bangun, nak bangun pagi cergas, nak bangun segar kan. Mandi sejuk terus. Yelah, betul tak? Mandi sejuk. Tapi nak cakap ni. Macam aku mandi air telaga. Oh. Patutlah buka camat bidan tu. Okay, kita nak denda diorang ni datang ke studio macam biasa. Kita nak bagi sesuatu lah untuk diorang. Yang akan diorang ingati sampai bila-bila. Yes. Nantikan kejap lagi deraan apa yang kita akan bagi. Sekarang kita nak dengar geng nasihat hot. Bercerita pasal? Pasal apa eh? Jom dengar lah. Geng nasihat hot. Tangan yang kedua untuk Music 31 semalam. Ini dia Hazamah di Amaran Mama. Masih lagi hangat dengarkan kami di Gang Pagi Hot. Ya, Fatah Amin dan juga Jananik masih lagi bersama dengan kita. Duta hashtag syukur selalu. Yes. Dan pukul 8 ni tak adanya aku nak cerita pasal syukur selalu. Yes. Korang kena bersyukur bahawasanya bulan Ramadan ni deraan dia kurang. Fatah dia nampak macam takut sikit hari ni. Eh, come on, kau inspektor kau. Kau takut apa? Mana aku takut? Cik. Gantuk. Okay. Cabaran ini dipanggil cabaran jawapan 5 saat di mana kami akan bertanyakan soalan random kepada anda berdua. Anda kena jawab dalam masa 5 saat. Okay. Boleh? Eh, cabaran makan-makan tak ada? Ini bulan puasa. Kau nak makan lama? Kita akan tanya pasal makan, jangan risau. Okay. Kita mulakan dengan Jananik dulu. Ya, okey. Jangan dengarkan baik-baik soalan ini, okey? Namakan 3 bazar Ramadan yang ada di KL. Gombak, Bangsa, Tukar Beraman. Wow! Senang. Nampak, ini memang kaki makan. Okey, soalan yang kedua. 3 jenis makanan yang Jana akan beli dekat Bazar Ramadan. Char Kway Teow ataupun Blitter. Aku bohong je Char Kway Teow. Okey, Fatah Habib pula dengar. Namakan 3 jenis nasi. Nasi ayam, nasi goreng, nasi pataya. Wow. Alah, senang lah. Bagi yang susah sikit. Okay. Aku bagi susah lagi kematan. Okay. Bagi 3 penyanyi wanita yang mula dengan huruf M. Eh, apa? Tak kena dengan puasa kot. Suka tiga gua. Dah, lagi sekali. Berat lagi susah kan? Okay, namakan 3 komponen dalam kereta. Carburetor. Tak nak. Lain. Susah sangat bagi. Janganlah bagi susah sangat. Kau sebutlah. Okeylah bagi. Steering, gearbox dengan carburetor. Aku nak sebut dalam alam tu juga. Okey, aku bagi soalan senang lah kat Fatah eh. Okey. Bagi 3 nama. Pasal puasa lah, pasal puasa lah. Kita buat puasa, mood syukur selalu ni lah. Okey, yes, kita bagi nama orang-orang puasa lah. Orang-orang puasa. Orang-orang puasa dan gunti ni. Okey, bagi 3 nama pramugari di KLIA 2. Pampun. Tengok segedu. Okey, jana. Dengar baik soalan ni, okey. Berikan 3 penyanyi yang bermula daripada huruf J. Jana ni. Ingat nama sini. Okey, last lah. Okey. Tanya dekat kedua-duanya. Haa, dua-dua. Dua-dua sekali. Korang jawablah siapa cepat dia menang. Okey. Siapa nak jawab, sebut nama. Okey. Bagi 3 huruf selepas huruf P. PQRS. Wow. T. Apa? Dia PQRS. PQRS. Okey, cukup lah. Apa T? So sekarang ni. Dia kata lepas P. Tapi dia sebut P. Dia sebut P. Tak boleh lah. Salah. P dia lambat. Tak, sambung terus. Aku hashtag Team Jenna. Alright, kejap lagi kita ada cabaran lip sync battle. Sekarang kita dengarkan Lu Mahizin Ramadan. Hashtag yang bagi hot. Masih lagi Fatah Amin dan juga Jananik bersama dengan kita. Ya, dalam hashtag syukur selalu tadi diorang dah mengutapa melalui cabaran mengutapa jawapan 5 saat. Sekarang ini kita nak panggil game ini game lip sync battle. Mereka akan battle lip sync ni. Maksudnya macam mana? Okay. Jana akan dipakaikan MP3.
Okey. Dia akan pakai lagu kuat dekat dalam ni dan Fatah Amin akan menyebut perkataan yang kita akan bagi temanya. Okey. Dan Jana kena teka perkataan apa yang disebut oleh Fatah. Faham tak Fatah? Faham. Sebab kerja aku senang, faham. Okey, so Jana sekarang dengar tak apa kita cakap? Sekarang dengar lagi. Okey, producer. Play. Kau dengar tak apa yang kita orang cakap sekarang ni? Cakap. Kau dengar tak kita cakap? Tak apa? Dengar. Jana busuk. Dia tak dengar. Okey, jom kita mulakan lip sync battle sekarang dengan lagu yang pertama. 3, 2, 1. Sebut. Kau cakap. Bila tiba. Bila tiba. Yeah. Tiba. Okey. Okey, yang seterusnya. Oh, dia sebut tiba eh. Yang seterusnya Fatah, kau sebut ni. Mungkinkah? Belum. Mungkinkah? Mungkinkah? Apa? Tera. Okey, lili. Apa tu? Kekasih awal dan akhir. Kekasih awal dan akhir. Dia tak mendengar. Kekasih awal. Yang dia aku tak tahu. Panjang kan. Lagi. Lagi. Kekasih awal dan akhir. Kekasih awal dan akhir. Yes. Apa tu? Teratai lama di Tasik Madu. Teratai lama. Tulisan pun. Tulisan kau. Asyik. Aduh. Teratai layu di Tasik Madu. Selamat berkata baru. Cuba lagi. Teratai layu di Tasik Madu. Tajuk tu. Panjangnya. Panjang. Teratai layu. Teratai layu di Tasik Madu. Tak boleh tu. Next. Okey. Lagi panjang aku bagi. Ha. Lagu orang putih. Tell me now. How? Kasi dia tengok je lah. Tell me how. I'm surprised to apa ni? Live without you. Ha. Tell me now. Kau ini tajuk lagu ada. Kau menipu. Aku dah kena kasih patah. Ini tajuk lagu banyak-banyak. Bedah lah. Dua-dua hancur. Geng Pagi Hot. Oi, tak sabar-sabar. Adakah Fatah Amin berjaya untuk mengatasi waktu Masya ataupun beliau sekarang berada di waktu yang terjuruh? Tak apalah, Fatah kali ini dapat kalahkan Jana pun cukup dah. Come on lah. Syukur lah apa yang ada. Boleh ya, Fatah? Paling cepat apa? Masya Allah, 8.53. Aku buat 5. Oi, belakangnya. Ya Allah, riaknya. Kalau Fatah buat lebih daripada 5 saat, dia kena belanja kita makan. Asal aku nak belanja, kau kan belanja. Kau lah belanja. Kalau lebih dari 5 saat. Okey, jadi ya. Dalam kiraan 3, 2, 1, go. Wow, Fatah Amin. Ni lagi tera ni. Macam rekod je ni. Yes! Wow. Okey. Kita simpan dulu dia punya masa. Okey. Kita tunggu Jana Nik lepas ni. Kita tengok kat video sini. Masa okay. Dia. Yeah. Anda nak tahu, kejap lagi kami akan beritahu. Okey, teruskan hangat sama kami ni. Geng Pagi Hot. Di Twitter. Yes. Dan juga hashtag syukur selalu pun trending, Fatah. Alhamdulillah. Kita masih lagi bersama dengan Fatah Amin dan juga orang kata apa, Jana Nik pada hari ini. Tadi Fatah Amin telah berjaya untuk menyelesaikan dia punya apa kata apa, sesaan. Aku dengar rekod. Sabar, dengar aje. Itu khabar angin semua, Fatah. Semua khabar angin. Nak cakap ya. Kira Fatah Amin tak gentleman tu. Kalau tak, dia akan kalah untuk perempuan. Boleh. Sebab aku gentleman. Kau belum buat lagi lah, Jana. Come on. Kau kan lelaki gentle. Okay, rekod sekarang ni dipegang oleh Marsha dengan masa 8.53. Yep. Okay, tadi kita nak umumkan waktu yang telah pun dicatatkan. Okey, kita bagi Jana buat. Belagak. Okey, Jana dari ni 8.53 tau. 8.53 tau. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kiraan 3, 2, 1, go. Putih. Aku tak nak.
Betergabung. Kamu adalah kutip pagi ni. Ini dapat kita dapat beza kat anak dara ya. Yang jarang ke dapur. Dan juga yang kata apa. Okay. Oh. Selalu ke dapur. Okeylah, tak adalah macam Nur Saleh. Nur Saleh seminit 20 saat. Seminit 8. Okey, sekarang ni? Yes. Kita umumkanlah masa kedua-duanya hari ni. Okey. Okey, kita umumkan Jana punya dulu lah. Okey, Jana, kau dah ready ke? Kau dah redor ke? Eh, aku gentleman. Jana dengan gentlenya. Yes. Dia mengalahkan diri dia. Dia mengalah. Okey. Aku sengaja bagi jatuh ni. 14.92 saat. Oh. Yes. Teruk sekali 14 saat. Dan Fatah Amin. Yes. Telah pun membuat rekod baru Hot Cup GPH. Dengan masa 8.03 saat. Rekod baru telah pun dipecahkan. Hadiah dia apa? Hadiah dia ganjaran berbuka puasa. Yes. Bersama. Sekarang. Tangan yang ketujuh music malam. Ambil mana Khalifah masih lagi akan dekatkan kami di Geng Pagi Hot. Semua intro dia cerita pasal carta musik-musik je. Carta musik-musik lah. Suruh dia undi. Lagu Jana ni ada tercalon juga. Nombor apa sekarang Jana? Nombor 9. Mana Jana Nikos ni? Mak Jana nak mengajuk lah. Okay, Fatah Amin, macam mana dengan lagu awak? Ha? Lagu? Lagu apa? Lagu awak lah. Nombor apa sekarang? Kau peli ke apa? Kau peli ke apa? Kau bukan menyanyi ke? Kau menyanyi kan? Ada nyanyi sikit. Patah slow tu. Lah patah. Wajar. Balik lah. Okay. Sebelum korang balik kau boleh lah cerita lagi pasal hashtag syukur selalu. Betul. Yang trending hari ni. Oh, trending ke? Sama-sama dengan hashtag yang pagi hot. Boleh lah korang ajak. Hashtag syukur selalu pun trending. Seram. Jangan lupa warga Johor. Sebab minggu depan kita akan ada dekat Angsana. Angsana Johor lah. Angsana Mall. Angsana Mall Johor. So, jangan lupa orang-orang Johor. Datang jumpa kita orang. Orang akan berniaga dekat bazar. Ada macam-macam aktiviti lah. Sampai benda tu. Fatah dah pukul 8.42 dah Fatah. Kau jangan pening lagi lah. Tak masalah. Nak sambung tidur lepas ni. Fatah tadi masa dia menang jadi power. Masa dia menang tergas. Tentu ya. Okay Jana, selepas dah kalah tadi, apakah perasaan anda? Apa ucapan awak? Saya dengan gentleman je nak cakap. Jemputlah hadir ke mana-mana bazar syukur selalu dan juga aktiviti Jom Masjid. Sebab saya akan hargai setiap kedatangan anda dan saya juga mengharapkan kedatangan anda untuk memeriahkan kempen syukur selalu. Kempen. Ganu lah. Dia pergi Kelantan jadi singgah ganu belajar. Itulah dia. Okey, terima kasih Fatah dan juga Jana sebenarnya sudi bersama dengan kita hari ini. Terima kasih. Okey, bye-bye Aziz. Bye-bye Jana. Aziz juga bye-bye. Aku tak nak bye-bye. Bye.